Masih adanya beberapa wilayah yang masuk zona merah, penyebaran COVID-19 membuat Kementerian Agama Kendari melarang pelaksanaan Idul Adha dilakukan di lapangan. Akan tetapi jamaah diperbolehkan melaksanakan salat berjamaah di masjid dengan berbagai persyaratan. Salah satunya daerah yang tidak masuk kategori zona merah. Pihak masjid wajib menerapkan protokol kesehatan, mendata identitas para jamaah, dan melaporkan kepada pemerintah setempat. Untuk usia lanjut serta memiliki penyakit bawaan dilarang mengikuti salat. Agama maka pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun ini itu diatur sebagai berikut. Pertama, untuk penyelenggaraan salat Id di lapangan itu ditiadakan. Yang kedua, untuk zona merah, umat Islam yang berada di zona merah itu dianjurkan untuk melaksanakan salat Id di rumah saja, di rumah masing-masing. Yang ketiga, untuk zona hijau dan zona kuning itu diperbolehkan melaksanakan di masjid, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian usia rentan 50 tahun, usia rentan itu supaya bersolat di rumah termasuk anak-anak, dan masjid yang menyenangkan diharapkan melakukan identifikasi jumlah jamaah. Sementara itu, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan sesuai dengan ketentuan protokol dari dinas terkait, serta mekanisme pendistribusian daging hewan kurban hendaknya diantarkan langsung ke rumah para penerima daging kurban tersebut. Hardiono melaporkan dari Kendari.